Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera para penonton sekalian. Selamat bertemu lagi dalam siri motivasi pagi. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini membuat kita lebih mesra dan lebih senang untuk menjalani kehidupan seterusnya pada hari ini. Dan tajuk yang akan kita bincangkan hari ini dalam siri Modern Dijunjung Santun Dikelik. Fokus utamanya adalah kepada bagaimana agaknya kita membina kesantunan dalam lisan atau dalam perbualan harian kita dengan ahli keluarga, dengan rakan sekerja dan seterusnya, kepada semua mereka yang kita temui semasa dalam perjalanan kita di tempat kerja ataupun di mana saja kita berada. Ahli bijak pandai mengatakan ada masanya bercakap itu emas, diam itu perak. Tapi ada ketikanya juga diam itu emas, bercakap itu perak. Maka apa agaknya yang menyebabkan ungkapan itu terhasil? Karena ada ketikanya kita tidak wajar bercakap banyak, kita banyak mendengar. Ada masanya kita wajar banyak bercakap dan sedikit mendengar. Tapi salahlah kata orang, kata kalau lebih banyak mendengar dari bekerja atau lebih banyak bercakap dari bekerja. Sebenarnya kita perlu bercakap banyak dan perlu kerja banyak. Kadang-kadang ada kerja yang memang kita perlu cakap banyak. Maka sekali lagi kita kata, kita nak membina kekuatan bahawa seni berbual, seni bercakap, cara kita bercakap itu menjadi modal utama untuk mempamerkan kekuatan kita, mempamerkan kehebatan kita, sehingga akhirnya bercakap menjadi satu modal, satu lesson untuk kita jadi lebih dekat dengan ahli keluarga, lebih dekat dengan rakan sekerja, dan akhirnya diterima oleh masyarakat sebagai warga yang benar-benar boleh mengembirakan. Maka bagaimana agaknya, apakah kesan, apakah akibat ataupun kita katakan faedah untuk kita boleh bercakap dengan santun, yang kita kata ada mengatakan cara berbual kita membuat kita nampak lebih hebat dari pakaian kita. Cara berbual kita, suara kita kadang-kadang dianggap suara yang merdu itu lebih hebat dari suara muzik dan pasti mempesonakan. Kalau inilah ungkapannya, bagaimanakah bentuk perbualan yang dianggap bersantun? Bagaimanakah kita kata perbualan yang dianggap menyenangkan? Sebab kemahiran berbual juga sama dengan kemahiran-kemahiran lain, seperti kemahiran bermain bola, kemahiran berenang, kemahiran berlari, kemahiran main golf misalnya. Lagi banyak kita lakukan, lagi banyak latihan yang kita buat secara baik, bermakna kita akan jadi lebih hebat, lebih mampu, lebih mantap dalam hal yang kita mahu. Dalam soal hari ini, kita kata kita mahu melatih diri untuk bertutur secara santun, kerana lidah yang kecil ini ada masanya jadi penawar, ada masanya jadi bisa yang sangat merosakkan. Oleh itu, untuk kita renungkan masing-masing, kita semak diri kita masing-masing, sejauh mana kita sudah memiliki kemahiran bertutur yang benar-benar menyenangkan orang lain. Kerana kebolehan bertutur tidak boleh hanya dilihat dari kebolehan kita bercakap sahaja. Ada orang bercakapnya lancar, petah, tapi isi yang dicakapkannya banyak-banyak melukakan, banyak yang tidak menyenangkan. Malah kadang-kadang yang bercakap saja tidak nampak dia gembira. Kalau inilah yang terjadi pada kita, bermakna kemahiran lisan kita masih belum dapat jadi hadiah terbaik, belum dapat jadi penyambung hati-hati yang luka, tidak dapat menyambung perasaan-perasaan yang putus. Maka hari ini kita mahu menggabungkan apa yang perlu kita ada untuk membina satu kemahiran yang kemahiran bertutur yang baik. Pertama, kita harus melihat kepada penampilan kita. Sebab itu kita kata kemahiran bertutur, kemahiran kita bersembang, bukan hanya bergantung kepada lajunya kita bercakap, cekapnya kita bercakap, fasihnya kita bercakap.
tapi sangat-sangat bergantung juga pada suara yang kita keluarkan, pada pilihan perkataan yang kita gunakan dan seterusnya, bagaimana kita meletakkan intonasi-intonasi yang sesuai. Perbualan itu mengikut tahap umur, mengikut orang yang bersama kita, mengikut pangkat orang itu, mengikut jawatan dan sebagainya. Kerana kemahiran orang yang dikata mahir bertutur itu, dia bukan saja boleh menuturkan bahasa, menuturkan apa yang mahu disampaikannya secara baik, tetapi juga secara santun, teratur, menarik. Menarik bukan saja disebabkan perkataannya. Menarik mungkin disebabkan oleh nada suara yang ditampilkannya, air muka yang ditampilkannya mengiringi perbualan itu. Nada-nada suara yang dibentuk juga. Cara itu boleh melihat, memperlihatkan kepada orang lain bahawa kita benar-benar bercakap dalam keadaan yang sedar, teratur, tertampil, dan kita juga benar-benar mahu membuat orang yang kita lawan bercakap itu benar-benar gembira bersama kita, benar-benar mahu mendengar apa yang kita perkatakan dan benar-benar berkesan. Bila kita kata perbualannya berkesan, bermakna apa yang kita hajatkan, apa yang kita mahukan daripada yang kita mahu daripada orang yang mendengar itu dapat disampaikan secara baik. Artinya, apa yang kita maksudkan, itulah yang dipaham oleh orang yang mendengar. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan berita sedih, maka pastilah orang yang mendengar itu turut merasa sedihnya kalau kita bercerita dalam keadaan yang benar-benar berkesan. Jika ini tidak berlaku, bermakna pesanan isi perbualan kita tidak dapat diterima. Maka kita tidak dianggap mempunyai kesantunan yang tinggi lagi dalam masa, dalam kemahiran berbual ataupun kita katakan bertutur. Kemudian kita juga harus melihat kepada bahasa tubuh kita. Sebab itu kita kata perbualan yang baik, santun dan berkesan bukan hanya bergantung pada cara kita bercakap, tetapi juga melihat kepada bagaimana mata kita, bagaimana air muka kita, bagaimana apa kata angguk kepala kita, sehingga orang yang bercakap itu merasa dia benar-benar dilayan bercakap, benar-benar berminat untuk menyampaikan maklumat tersebut. Kalau ini terjadi, insya Allah kita sudah dianggap sebagai seorang yang boleh berkomunikasi dengan baik. Sampai di sini dulu, kita berhenti buat sementara. Jangan ke mana-mana, bertemu selepas ini. Dalam ruangan membina kesantunan dalam lisan ataupun dalam perbualan. Tadi kita dah katakan bahawa perbualan itu bukan saja menarik bagi orang yang bercerita, tetapi juga harus menarik dan cantik pada orang yang mendengar. Itu tandanya kita sudah boleh membina, menggarap kesantunan dalam perbualan harian. Kita tidak boleh berpura-pura dalam membina kesantunan yang baik dalam perbualan. Kerana perbualan yang berpura-pura, perbualan yang dipaksa-paksa, dirasakan tidak menarik oleh orang yang mendengar. Dan kesantunan yang kita tampil itu nampak kekok, bukan dari hati. Maka kita katakan, di mana bermulanya santun dalam perbualan? Pertama, dia bermula dari hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang mahu menghubungkan perasaan, hati yang mahu membuat orang yang mendengar itu senang hati, hati yang membuat kita mahu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita fikirkan dan mahu mengongsikannya, perbualan ataupun kita kata pemikiran kita itu dengan orang-orang yang berhak. Kalau dia seorang ibu, dia mahu menceritakan hasrat gembiranya kepada anaknya sekiranya anaknya lulus peperiksaan, dapat markah terbaik. Dan kalau seorang nenek, gembira untuk bercerita dengan cucu-cucunya supaya cucunya lebih akrab dengan dia. Kalau kita seorang kawan, kita mahu kawan kita merasa. Kalau kita gembira, kita mahu kawan kita juga merasa kegembiraan kita. Barulah namanya apa, hati kuman sama dicecah, hati gajah sama dilapah, senang sama senang, sedih sama sedih. Kalau kita mencantumkan kesedihan tapi orang tak rasa sedihnya, bermakna kita belum mampu lagi untuk menyatakan perasaan kita secara santun dan baik dan juga secara tertib, sehingga orang tidak
tertarik untuk memahami apa perasaan yang ada. Jadi, santun bermula dari hati. Santun itu juga dalam perbualan juga harus diasuh dari awal. Diasuh dari dalam. Dari dalam hati, dari dalam perasaan, dari dalam minda. Ini bermakna santun mesti dididik oleh diasuh oleh contoh-contoh yang baik. Maka kalau ibu-ibu bapa mengharapkan anak-anak mereka dapat berbual dengan baik, dapat bercerita dengan mereka secara santun, secara mesra, benalah dulu kemesraan. Kerana syarat kedua untuk membina kesantunan dalam perbualan, mesti mesra. Mesra maknanya tidak perlu pegang-pegang tangan, sangat tak perlu sampai duduk rapat-rapat. Mesra bermakna kita boleh bercakap di telefon saja, tapi perbualan tu merasakan dua hati sangat dekat jaraknya. Kita kadang-kadang berbualan dalam handphone saja juga kita boleh rasa. Kadang-kadang jaraknya agak jauh, tapi kita merasa orang itu dekat. Yang bimbangnya kita bercakap dengan orang yang dekat tapi hati kita merasa jauh. Seperti kata pepatah, dekat di mata, jauh di hati. Maka perbualan yang santun ini harus membuat hati yang jauh itu jadi dekat, perasaan-perasaan yang renggang itu jadi mesra. Maka syarat kedua untuk membina kesantunan, untuk membuatkan perbualan atau kita kata cara kita bercakap itu menarik, mestilah dibuat dalam keadaan hatinya lembut, perasaannya tenteram dan niatnya jelas. Kalaupun kita ibu nak bercakap dengan anak, nak tegur anaknya, kerana harus menegurnya dengan baik. Baju sayang mak tu dah cantik, tapi kalau masukkan lagi elok-elok mesti lagi lebih cantik. Apa muka rambut sayang ibu ni dah sikat dah, tapi dia nampak lebih cantik kalau sikatnya betul-betul, belahnya tegak, kemas, bajunya dah dipasang kancingnya elok-elok misalnya. Tapi kalau ibu dan ayah gagal menjadi contoh, kita bimbang kemahiran ini tidak dapat diwariskan, kemahiran ini tidak dapat dicontohi oleh anak-anak. Maka syarat ketiga, ibu bapa harus mampu jadi contoh. Ini maknanya ibu bapa tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti mencari kemahiran. Saya tidak percaya mengatakan, saya memang dilahirkan orangnya pendiam. Saya dilahirkan memang orangnya tak suka bercakap. Saya dilahirkan memang tak pandai bercakap. Itu semua andaian-andaian salah. Ataupun dia katakan, saya memang dari lahirnya memang pendiam sebab datangnya dari keluarga pendiam. Sebenarnya orang pendiam itu, dia pendiam sebab tak ada modal. Apa sebab tak ada modal? Dia tidak menambah modal. Macam mana cara ibu-ibu nak menambah modal untuk berbual dengan suami, untuk berbual dengan anak-anak? Harus banyak baca buku, harus banyak bercerita dengan orang lain, harus banyak melihat peristiwa-peristiwa di sekitar. Bermakna, ibu bapa di rumah, walaupun ibu tidak bekerja, dia jangan putus hubungan dengan dunia luar. Tidak boleh berhenti melihat berita, tidak boleh berhenti dari membaca bahan-bahan yang boleh membantu dia merasa selesa, gembira dengan dirinya. Sebab syarat keempat untuk kita boleh membina kemahiran lisan ataupun berbuat dengan baik ialah orang itu suka dengan dirinya. Orang yang suka dengan dirinya, orang yang menghargai dirinya, tidak mahu melihat merasa hatinya dilukakan. Orang yang menjaga hati untuk tidak dilukakan, dia pasti akan menjaga hati orang yang dilawan berbual supaya perbualan itu tidak menyakitkan hatinya, arti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain sehingga perbualan jadi rosak. Kemudian kita ambil kira juga bahawa kita nak membina. Sebab itu kita kata kemahiran lisan yang santun mesti dibina pertama oleh keluarga, kedua oleh suasana yang baik. Kadang-kadang cakapnya santun tapi suasananya hiruk pikuk, suasananya anak belum tenteram, suasananya kelangkabut, anaknya sedang berlari dan sebagainya. Maka komunikasi lisan yang santun juga harus membuat orang yang mendengar itu juga tenteram. Artinya kita bercakap secara teratur, dirancang, dan orang yang mendengar bersedia untuk mendengar, dan suasana bercakap, tempat bercakap juga sesuai dengan apa yang kita nak cakapkan. Kalau ini terjadi, insya Allah hubungan akan bertambah erat hanya dengan sedikit perbualan setiap hari. Kita berhenti buat sementara, jumpa lagi selepas ini.